Ya, memasuki masa liburan sekolah, Menparekraf Sandiaga Uno mengingatkan pengelola destinasi wisata untuk memperketat penerapan CHSE. Pengecekan sarana prasarana serta fasilitas di lokasi penting dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Pengelola objek wisata diminta untuk segera melakukan pengecekan seluruh fasilitas dan sarana prasarana jelang memasuki libur sekolah. Hal ini dilakukan guna memastikan keamanan dan kenyamanan para pengunjung saat berwisata. Pasalnya, libur sekolah tahun ini diprediksi kunjungan ke destinasi wisata akan meningkat tajam karena tidak adanya pembatasan kegiatan. Jadi Jawa Barat, Banten, mungkin sampai Jawa Tengah dan Lampung, ini menjadi opsi bagi masyarakat yang ingin berlibur di saat liburan sekolah ini. Namun saya ingin mengingatkan bahwa aspek CHSE-nya harus dijaga. Dalam weekly press briefing, Menparekraf Sandiaga Uno juga memastikan penundaan kenaikan harga tiket masuk stupa Candi Borobudur. Kawasan Candi Borobudur dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengisi libur sekolah. Banyak fasilitas dan objek wisata lain di sekitar kawasan yang dapat dinikmati bersama keluarga. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Jaka Samsa, Yudi Richard, Ainus melaporkan.